Nama saya Erni Mukhtar, asli Indramayu, Jawa Barat. Waria dari umur 14 tahun. Pekerjaannya saya ngamen. Sebetulnya kita ya mas kasihan juga kan kalau teman-teman meninggal kan namanya kita seorang waria kan jauh dari keluarga, jauh dari saudara. Jadi yang ngurusin yayasan juga kan kalau kita nggak ada butuh dana. Kalau nggak dana kita nggak bisa dikubur. Kelompok waria juga udah ngusahakan mas, tapi kan ibaratnya kita ngumpulkan dana juga kan sulit, susah, apalagi kan kita maaf, apalagi itu uang gede, ibaratnya kecilnya 50 juta kan susah. Harusnya bisa mas, kita bisa dicairkan, soalnya itu kan ngurusnya juga kan sulit, nggak gampang. Secara prosedur kami udah memenuhi mulai dari administrasi dari identitas akte kematian, identitas kepesertaan sebagai BPJS ketenagakerjaannya, tapi masih banyak regulasi-regulasi yang dipersulit. Seharusnya 42 juta yang keluar hanya 10 juta. Kenapa itu bisa terjadi? Karena melihat tidak ada ahli waris. Artinya ketika kawan-kawan transpuan yang mereka kan secara status hukum pernikahannya ya tidak menikah, begitu mereka tidak punya ahli waris, nah kayak gitu akan menjadi masalah. Karena jika peraturan BPJS ketenagakerjaan tetap seperti itu, menurut saya juga tidak adil bagi kepesertaan waria seperti kita, orang-orang yang hidup sendiri seperti itu, karena kemudian tidak akan bisa dicairkan. Nama saya Erna Mandala, tapi saya sekarang udah dipanggil Mbah Erna gitu. Karena nggak punya ya kita itu hanya berdoa aja supaya kita itu nanti suatu saat meninggal itu jangan sampai kita tuh bikin repot orang.
BPJS Ketenaga Kerjaan itu sebenarnya sangat diperlukan sekali. Di mana teman-teman ini juga bekerja yang di jalan, entah itu mengamen ataupun mereka punya usaha atau apa, mereka juga bekerja, mereka juga bisa mengalami kecelakaan. Tapi sayangnya itu untuk BPJS Ketenaga Kerjaan memang kita belum bisa mengakses karena memang belum ada tempat-tempat kerja itu yang bisa menerima kita. Pokoknya untuk waria itu jangan dipersulit lah. Jadi soalnya waria itu memang udah tertekan batinnya dari kecil dulu. Kalau permenta itu seperti saya ini kan anak hilang, harusnya kasihan. Kan jauh dari keluarga, jauh dari saudara. Kalau nggak bisa mencairkan itu terlalu ibaratnya nggak adil.